Dalam perkembangan lain, mengulas penjelasan derma RM2.6 bilion oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Syafiq menyifatkan perlu ada penerangan di sebalik penjelasan yang diberikan. Penjelasan, penerangan tentang perkara ini perlu. Ya, itu yang saya katakan dari awal. Perlu ada penjelasan. Ya. Dan tidak mencukupi hanya penerangan sebelum itu. Kalaupun sudah dijelaskan. Dan kita sudah dan tahu parlimen tempatnya mungkin seperti dijelaskan oleh yang berhormat Timbalan Perdana Menteri masih dalam siasatan. Ya. Jadi ada kes lagi yang perlu di sama ada mahkamah ataupun siasatan ini tak perlu. Jadi saya ingat perlulah penerangan jelas. Ya. Syafiq berkata demikian ketika ditemui media di Pulau Selakan Semporna dalam majlis penyampaian kunci rumah PPRT dan majlis bersama rakyat pada Jumaat.